karena banyak yang membenturkan saya dengan berbagai macam menolak pemerintah, masyarakat, apa segala, benturan dengan suku ini, suku itu. Terakhir saya dibenturkan dengan suku Cina. Waduh, yang di Ketapang ya, kalau nggak salah Panglima. Iya. Katanya Panglima Jilah mengusir TKA Cina, itu nggak benar ya Panglima ya? Iya, nggak benar. Tetapi saya pernah mengatakan kalau bekerja ya bekerja saja akan di sana. Hai, gue Andrew. Gue seorang videographer, content creator, dan fitness antusias. Gue selalu tertarik untuk melihat, belajar, dan mendengar sebuah cerita dari berbagai perspektif. Karena gue percaya, ketika kita berhasil memahami dan mengerti, maka kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Saya itu bikin YouTube itu untuk menangkis bahasa-bahasa orang tentang saya, ya, karena banyak yang membenturkan saya dengan berbagai macam anulah pemerintah, masyarakat, apa segala, benturan dengan suku ini, suku itu. Terakhir saya dibenturkan dengan suku Cina. Waduh, yang di Ketapang ya, kalau nggak salah Panglima. Iya. Katanya Panglima Jilah mengusir TKA Cina, itu nggak benar ya Panglima ya? Iya, nggak benar. Tetapi saya pernah mengatakan kalau bekerja ya bekerja saja akan di sana. Iya, iya. Saling menguntungkan. Iya, menguntungkan. Ini lengkeng hutan, ini lengkeng hutan, rambutan hutan. Ini dari zaman dulu, dari zaman purba sudah ada. Sudah ada. Besar-besar. Ini manis luar biasa. Jadi buat kalian yang bikin video curi-curi dari channel kita atau channel lain, lalu kalian bikin narasi negatif, itu tidak benar ya Panglima ya. Jadi Panglima sudah klarifikasi di channel guanya, kalian nggak boleh bikin-bikin yang negatif gitu. Panglima harapannya seperti biasa ulang tahun ke-41? Harapan saya di umur 41 ini kita hidup lebih maju, lebih mampu berdaya saing, berkualitas, tidak menjatuhkan, buang rasa sifat iri, dengki, cemburu, sombong, tamak, memegahkan diri. Jadilah pribadi yang rendah hati. Itu baru ganteng. Siap. Dan jangan lupa ngopi santuy di hutan. Dari mana asalnya? Dari Kalsel kalau aslinya. Kalsel. Pakai mobil kah? Kayak mobil. Pakai mobil. Berapa jam, Bang? Wah, nggak kehitung. Hampir 2000 kilo dari Kalsel sini. Aduh. Jadi sudah berapa lama datang? Dari tanggal 13 kalau nggak salah. 13. Spesial datang buat ulang tahun Panglima ya? Iya. Jadi kira-kira harapan buat Panglima di ulang tahunnya apa? Pesan-pesannya nih? Pesannya tetap menjadi pribadi sosok seorang Panglima, menjadi panutan buat kami, jadi guru buat kami, mengajarkan kami yang baik. Harapannya biarlah cita-cita beliau yang mulia, yang luhur itu tercapai. Sekarang kan udah mulai tercapai nih, menyatukan orang Dayak nih, di seluruh Kalimantan sudah tercapai. Sudah satu ya. Cita-cita beliau lagi yang luhur ingin mendirikan rumah betang. Rumah betang. Ya, di 5 provinsi. 5 provinsi. Ya. Siap. Semoga kita tercapai, Bang, ya. Iya, semoga tercapai. Tapi cita-cita beliau. Abang sudah berapa lama bergabung di ini? TBBR? Setahun lebih. Setahun lebih. Kesan-kesannya, Bang, selama bergabung dengan Panglima Jilah? Ya, luar biasa. Artinya kan kalau bagi kami di untuk Kabupaten Lamandau itu kami sosialisasi bahwa organisasi TBBR ini adalah organisasi tempat rehabilitasi. Tempat rehabilitasi artinya banyak kan pemuda-pemudi sekarang itu yang terjun ke dunia bebas. Ya, minum-minuman, berjudi, pokoknya semua yang negatif lah. Ketika masuk di TBBR kan diarahin, ya, jadi orang yang lebih benar. Bukan berkurang lagi, memang udah nggak ada lagi berjudi, udah nggak ada lagi. Kan puji Tuhan itu. Siap. Nah, jadi di kesempatan kali ini Panglima Jilah ingin menyampaikan sebuah aspirasi Panglima, ya. Ya. Kenapa Panglima membuat sebuah channel, yaitu untuk meluruskan informasi-informasi yang salah. Oke, silakan Panglima. Yang di YouTube yang lain itu, yang bilang saya anti ini, melawan ini, anti dengan suku lain, itu semuanya nggak benar. Ya. Mereka hanya ingin mengejar view. Ya, subscribe-nya, like-nya, komennya. Tapi semuanya tentang saya itu nggak benar. Yeah. Jadi saya buat YouTube sendiri. Yeah. Jadi ikuti perjalanan YouTube saya, yeah, ya, di mana-mana keliling Kalimantan ini, di kampung, pedalaman, di hutan, di gunung. Yeah. Ikuti. Yeah. Jadi nontonnya jangan setengah, yeah, harus sampai selesai. Jangan biar nggak gagal paham. Yeah. Jadi buat kalian yang hobi curi-curi video, tolong jangan bikin narasi yang negatif. Karena Panglima Jilah sendiri tidak pernah mengatakan hal demikian, betul Panglima? Ya, benar. Oke, jadi guys, silahkan di-subscribe channel Panglima Jilah, Pangalangguk Jilah. Siap. Di-like, di-subscribe. Di sana kalian bisa ikutin semua kegiatan sosial Panglima Jilah dan kehidupan pribadinya. Oke. Siap. Cabut.